Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu. Di mana saat ini Kang Mumu akan melihat pertanaman padi dengan sistem konvensional, yaitu varietas mapan. Ini usia tanaman padi mapan ini sudah 35 hari HST, di mana pertanaman dengan sistem jajar legowo 2. Untuk serangan hama dan penyakit, mari kita lihat di sini ada apa saja yang menyerang. Ini ada serangan ulat penggulung ya. Tapi serangannya tidak begitu signifikan, hanya beberapa tanaman yang terserang. Mari kita lihat lagi ke sebelah sini ya. Nah, ini untuk anakan sendiri bisa dilihat nih. Ini ada yang sampai 36 kemarin ya. Coba kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ya. Ini yang paling banyak 45. Yang paling sedikit nih. Ini yang paling sedikit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20. Ini dengan tanam 1 2 3 perumpunnya. Nah, nanti kita lihat di lahan yang lain dengan tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis sama sekali. Apa perbedaan dan perbandingan dari varietas mapan dengan menggunakan pupuk kimia dan tanpa menggunakan pupuk kimia? Oke, sahabat Kang Mumu, sekarang Kang Mumu mau membandingkan antara varietas mapan 05 dengan sistem pertanian organik tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Nah, ini nampak dari mapan varietas 05 tanpa menggunakan pupuk organik. Tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali ya. Coba lihat kita ke anakan. Ini tanam satu ya. Lihat dari tanam satu saja sudah banyak kayak gini. Bisa dilihat perbandingan antara non kimia dengan menggunakan pupuk kimia. Banyak kotoran cacing ya.
untuk hama sendiri di sini sama ya, hama putih palsu atau pelipat daun ya, bisa dilihat sendiri nih. Akibat dari pelipat daun ulat ya. Usia tanaman sama sekitar 36 harian. Coba kita hitung salah satu ya. Ini yang terbanyak dulu. Kita lihat yang terbanyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ya. Nah, 42. Bisa dilihat nih, anakan gak kalah kan sama yang tanpa menggunakan pupuk kimia. Tanah lebih sehat, pertumbuhan juga nih bisa dilihat sendiri ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Perbandingan antara mapan dengan sistem konvensional atau dengan menggunakan pupuk kimia sintetis dengan mapan 05 tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.